I was happy on my own. And who would ever know there was something missing? I guess I didn't see the possibility. It was waiting all the time, but it never crossed my mind till you opened up my eyes. Now all I think about is you in my life, in my dreams, in my heart. I know it's true that I belong with you. Because of you in my world, in my arms, I have everything and all. I can't imagine what I'd do without you. Ooh. I never thought that love would be such a curiosity. What attracted you to me was so unexpected, but it was waiting all the time, and it never crossed my mind till you opened up my eyes. Now all I think about is
Misalnya kan MC-nya yang diangkatkan di sini ya. Selamat datang kepada keluarga besar dari calon pengantin pria Safiq Dozan Pratama Lesti. Silakan ibu yang baru tiba, kami persilakan untuk menempati tempat yang telah disediakan. Sekali lagi kami ucapkan selamat Pratama Lesti selaku calon pengantin pria. Kami persilakan kepada keluarga yang baru tiba untuk menempati tempat yang telah disediakan, karena insya Allah jam 10 waktu Indonesia Tengah sesaat lagi prosesi akad nikah akan segera dimulai. Terima kasih. Selamat datang kepada calon pengantin pria dan keluarga. Sekali lagi kepada keluarga besar dan calon pengantin pria, kami persilakan kepada Ahlan wa sahlan. Selamat datang kepada disediakan, karena sesaat lagi jam 10 waktu Indonesia Tengah insyaallah prosesi akad nikah akan segera kita mulai. Syukran. Terima kasih. Ini pamannya. Qabul yang akan kita laksanakan bersifat syar'i sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak menghadirkan calon pengantin wanita di tempat ucap dan qabul, cukup diwakili oleh wali nikah dan calon pengantin pria. Sekali lagi, ijab qabul yang akan kita laksanakan adalah ijab qabul syar'i ghalirah. Setelah ijab dan qabul selesai, maka akan kami panggil pengantin wanita untuk hadir. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfir. Wa na'udzu billahi ta'ala min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله لا نبي بعده. Hadirin yang berbahagia, Ar-Rahman,
علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العسف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان. Hadirin yang kami cintai, ketika Allah menciptakan langit dan bumi, mempergilirkan siang dan malam, menurunkan hujan dari langit, dan memperlayarkan bahtera di lautan, ada tanda-tanda kebesaran Allah yang wajib kita renungkan dan mengajak kita pada satu pemikiran. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. Lalu nikmat Tuhanmu yang manakah yang kau dustakan? Sesuai dengan sabda Nabi, ni'matani maghbunum fihima kathiru minan nasi sihat wal farau. Dua nikmat yang sering manusia lalai di dalamnya, as-sihat wal farau, kesehatan dan waktu luang. Oleh karenanya, di kesempatan yang berbahagia ini, mari kita panjatkan syukur kepada Allah sebagai apresiasi rasa cinta atas anugerah yang diberikan Allah kepada kita. Hadirin yang berbahagia, saya Rizal Kurnia selaku presenter dan juga MC mengucapkan selamat datang kepada sahabat, kerabat, teman-teman dekat, semua keluarga dalam prosesi Abdul Nikah Safiq Dosen Pratama SE dan Khairun Nisa AMD yang kita selenggarakan di lembaran ke-22 di bulan Januari tahun 2011. Harapan kita, ridho Allah berada di belakang semua ini, perjalanan ini bisa berjalan baik dan lancar. Amin. Hadirin yang berbahagia, untuk menambah keahsanan acara ini, mari kita kumandangkan dengan membaca kalimat thayyibah, kita buka dengan membaca basmalah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah suri teladan yang baik, yang banyak mengajarkan kita hikmah tentang kehidupan. Rasulullah berpesan, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allama. Sebaik-baik kalian adalah yang mempelajari Al-Qur'an dan mengajarkannya. Hadirin yang berbahagia, kita akan mendengarkan pembacaan ayat suci Al-Qur'an yang akan disampaikan yang kami cintai, Ustaz Juhari Hadi. Kepada Ustaz Juhari Hadi, kami persilakan. خلقكم من أنفسكم أزواجا خلقكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها من آياته خلق لكم manusia tak bisa untuk menerjemahkannya. Perenungan buat seorang laki-laki, aku hanyalah seorang wanita biasa yang tak sehebat Khadijah, tak sebaik Aisyah, pun tak setabah Hajar. Aku hanyalah seorang istri yang berusaha menjadi seorang istri yang soleh. Dan perenungan buat seorang wanita,
Aku hanyalah seorang laki-laki yang tak sehebat Muhammad, tak sebaik Ibrahim, pun tak sedapah Ayub. Aku hanyalah seorang suami yang berusaha menjadi seorang suami yang soleh. Sejatinya, jikalau engkau menjadi racun, akulah penawar misalnya. Jikalau engkau menjadi bunga, akulah setangkai penguat seraganya. Dirinya yang berbahagia, Allah menjadi saksi. Ribuan malaikat berkumpul di sini menjadi saksi. Sebab mitsaqun ghalidho, sebuah perjanjian agung akan terlaksana dalam ibadah kepada Allah. Saya sebagai MC akan menyerahkan sepenuhnya acara kepada Bapak Haji Gun selaku Kepala Kua Adin Pasar Barat untuk memimpin proses yang akan nikah hingga selesai. Tafadhol. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد, tokoh masyarakat, tokoh agama yang sedang hadir di pagi yang berbahagia ini, para bapak ibu hadirin, wabil khusus kepada keluarga besar kedua calon mempelai yang kami hormati, mengawali prosesi akad nikah pada pagi hari ini, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat iman, nikmat kesehatan yang masih limpahkan kepada kita sekalian, sehingga alhamdulillah di pagi yang berbahagia ini kita masih diberikan kesempatan hadir di tempat yang penuh mubarakah ini. Dalam rangka sebentar lagi kita akan menyaksikan suatu peristiwa yang sangat bersejarah dalam kehidupan manusia, suatu peristiwa yang sangat sakral di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itu sebentar lagi kita akan menyaksikan prosesi akad nikah yang akan dilakukan oleh saudara Safid Dosan Pratama ST, putra dari Bapak Tejo Wardoyo, dengan calon istrinya yang bernama Khairun Nisa, putri dari Bapak Sudarsono. Kita berharap mudah-mudahan prosesi akad nikah yang sebentar lagi akan dilakukan mudah-mudahan berjalan dengan lancar, dan pada saatnya nanti dengan hantaran doa yang kita panjatkan, mudah-mudahan ketika kedua calon mempelai ini sudah sah menjadi pasangan suami istri, mudah-mudahan keluarganya dijadikan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Kita semua yang hadir di tempat ini adalah merupakan saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tapi nanti saksi yang bertanda tangan di atas ini ada dua. Yang pertama Bapak Haji Sucipto, umur 55 tahun, pekerjaan wira swasta, tempat tinggal Jalan Promisol 2, nomor 6 Denpasar. Saksi yang kedua adalah Bapak Zainal Fannani, umur 57 tahun, pekerjaan wira swasta, tempat tinggal Pasuruan, Jawa Timur. Dapat kami sampaikan mas kawinnya adalah uang sejumlah Rp700.000 dibayar tunai, dan nanti yang akan menjadi wali nikah adalah ayah kandung, yaitu Bapak Sudarsono. Secara syariat Islam maupun syarat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku di negara kita, Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974. Oleh sebab itu, untuk lebih sempurnanya, mari kita awali prosesi akad nikah dengan sama-sama kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inu wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina la hadiya lah. أشهد أن لا إله إلا الله يظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. النبي صلى الله عليه وسلم النكاح سنتي فمن رغب عن سنتي فليس مني. صدق الله العظيم والحمد لله رب العالمين. Mari para bapak ibu hadirin yang hadir tempat ini, kita baca istighfar 3 kali dan kita tutup dengan pembacaan syahadatain 3 kali. Astaghfirullahaladzim. La ilaha illa huwal hayyul qayyum wa tubu ilaih. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. أشهد أن لا إله إلا الله. Saudara Safik Dosan Pratama bin
Teh Jowardoyo, saya nikahkan anak kandung saya bernama Khairunisa dengan engkau. Dengan mas kawin, uang Rp700.000 dibayar tunai. Saya terima nikahnya Khairunisa binti Sudarsono dengan mas kawin, uang Rp700.000 dibayar tunai. Gimana saksi? Iya. Barakallahu li wa laka wa baraka alaika wa jama'a baikum wa fi khair. Mari para bapak ibu hadir kita doakan bersama kedua mempelai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil azizah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika al-karim wa 'azimi sultanik. Allahumma ij'al hadha al-'abda 'abdan mubarakan bi rahmatika ya arhamar rahimin. وألف بينهما ألفة وقرارا دائما ولا تجعل بينهما فرقة وفرادا وخصما واكفهما أمورة الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك أن تلقي محبة الوداد وأن ترزقهما النسل الصالح من البنات والأولاد. اللهم وسع لهما الرزق. اللهم احفظهما من مكائد الخلق أجمعين. اللهم اجعلهما من عبادك الصالحين. اللهم اجعلنا وأولادنا وأهلنا من أهل العلم وأهل الخير ولا تجعل dengan demikian Safir Dozan Pratama SE dan Khairunisa AMD telah resmi sebagai suami istri. Kita doakan sesuai syariat Nabi, barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a baikna huma bi khair. Semoga Allah selalu berkati dan memberkahi mereka, hanya menghimpunkan kebaikan dan menjadi keluarga sakinah mawaddah warahmah. Amin. Ruangan khusus. Hadirin yang berbahagia, saat ini pengantin wanita telah menuju mendampingi suami tercinta untuk melakukan prosesi penandatanganan buku nikah dan sekaligus berita acara. Hadirin yang berbahagia, sesaat lagi kita akan menyaksikan prosesi sumpah nanda tercinta kepada masing-masing orang tua tercinta sebagai bentuk ridha doa restu perjalanan hidup ke depan mereka. Saat ini kedua saksi, Bapak Zainal Farnani dan Bapak Haji Sucipto, sedang melakukan penandatanganan berita acara mahar. Yang hormati, alhamdulillah prosesi akad nikah yang dilakukan oleh saudara Safiq Dosan Pratama SE dan saudara Khairunisa AMD sudah selesai dilaksanakan dan alhamdulillah berjalan dengan lancar dan sudah sah sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku di negara kita. Undang-undang nomor 1 tahun 1974 pada Mas Safiq dengan Mbak Khairunisa. Sekarang ini seperti harapan kita bersama dari awal, mudah-mudahan keluarganya dijadikan keluarga yang Safiq dan Mbak Khairunisa. Sebelum dilaksanakan prosesi penyerahan mas kawin, buku nikah dan sumpah yang telah disampaikan oleh pembacara tadi, ada beberapa hal yang perlu kami titip kepada Mas Safiq dan Mbak Khairunisa. Bahwa siapapun di dunia ini yang membentuk keluarga, satu yang menjadi harapannya adalah bagaimana menjadikan keluarganya menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah. Di antara yang bisa kita lakukan, Allah Subhanahu wa taala berfirman, yang terakhir adalah wa'ashiruhum bil ma'ruf. Pergaulilah pasangan kita menjadi pasangan yang baik. Mas Safiq saat ini sudah menjadi seorang suami sah menurut agama dan menurut undang-undang yang berlaku. Jadilah suami yang baik, jadilah pemimpin yang baik bagi istri. Baik buruknya rumah tangga itu tergantung pada kita sebagai seorang suami, bukan tergantung kepada orang tua, tetapi tergantung pada kita sebagai seorang suami. Kelebihan dan kekurangan yang ada pada pasangan masing-masing itu tolong diterima.
saat ini mungkin kekurangan dan kelebihan belum begitu nampak, tetapi nanti seiring dengan perjalanan waktu, kekurangan yang ada pada pasangan masing-masing itu akan nampak. Oleh sebab itu, jangan sampai dengan adanya kekurangan itu nanti akan menimbulkan masalah. Nabi Muhammad SAW pernah mengajarkan kepada kita bahwa benci dan senanglah sesuatu itu karena Allah. Ketika kekurangan yang ada pada pasangan masing-masing, ini juga saya sampaikan pada Mbak Khairunisa, kalau ada kekurangan yang ada pada pasangan masing-masing, itu cepat dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan gara-gara ada masalah sedikit lalu itu dipermasalahkan. Ya, nanti pasti ada. Yang kedua adalah pondasilah rumah tangga kita dengan nilai-nilai agama. Ini yang tidak kalah pentingnya Mas Safiq dan Mbak Khairunisa dan para bapak ibu hadirin yang kami hormati. Jangan seperti sebagian di antara saudara-saudara kita sekarang ini, seiring dengan perkembangan zaman, Mas Safiq ketika ada masalah di dalam rumah tangganya bukan dikembalikan ke Allah, tetapi mereka yang dilakukan adalah ajak-ajak Pak saudara-saudara. Jangan tahu ajak-ajak Pak. Mereka datang ke kafe, ngeplay di situ, dan lain sebagainya. Pada waktu itu masalah akan menjadi hilang, Mas Safiq. Tetapi keluar dari situ masalah akan timbul lagi. Coba kemarin ketika sholat maktubah, biasanya sholat sendiri, tetapi mulai saat ini, mulai nanti zuhur, usahakanlah sholat secara berjamaah. Pas sendiri ketika mengatakan ghair maktubi alaihim waladhalin, tidak ada yang menjawab. Tetapi mulai nanti maghrib, ketika saudara Safi mengatakan ghair maktubi alaihim waladhalin, jawabannya akan indah rumah tangga kalau dikoreksi dengan nilai-nilai agama. Dandi, Dandi atau AA ya, AA, ajak minta maaf sehari ini mungkin ada salah. Oh iya juga, AA minta maaf. Loh kok ketahuan? Akang ya, iya, lintas ya. Kamu suka minta maaf kalau seharian ini ada salah. Akan indah rumah tangga kalau seperti itu. Selesai kita sholat jamaah, coba nawwiru buyutakum bitilawatil Qur'an. Hiasilah rumah tangga kita dengan kita sering memperbanyak membaca Al-Quran. Mas Safiq, Mbak Khairunisa, mulai saat ini coba diprogramkan. Saya setiap minggu, atau setiap bulan, atau setiap tahun, minimal bisa menghatam tadi, subhanallah. Jangan kita mengharap anak kita menjadi anak yang soleh, keluarga kita menjadi keluarga yang sakinah, mawaddatah warahmah. Kalau hal-hal seperti itu kita budayakan, coba kita kembalikan sekarang, kita introspeksi diri. Saya berharap mudah-mudahan nanti saudara Safiq dan Khairunisa akan bisa melakukan itu semua. Orang tuanya Mbak Khairunisa dan keluarga besarnya menjadi keluarga besar, dan orang tuanya Mas Safiq yang menghormatinya sama-sama hukum, sama punya dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau itu semua bisa dilakukan, insyaallah kita akan menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Para bapak hadirin yang kami hormati, seperti yang disampaikan dalam akad tadi bahwa mas kawinnya adalah uang Rp700.000 dibayar tunai. Mari kita saksikan bersama proses penyerahannya yang sepenuhnya akan dipandu oleh pembawa acara kita sekalian dengan penyerahan buku nikah. Kami dari KUA Kecamatan Denpasar Barat menyampaikan terima kasih atas kehadiran kita bersama. Hadirin yang berbahagia, kita akan menyaksikan prosesi pemberian mahar dari suami tercinta kepada istri tercinta. Mohon bantuan Bapak untuk bisa mengambilkan. Masih. Lihat kamera, kamera dan TV, siaran langsung ya. Sudah, disuruh cium tangan dari Pak Bu. Salam ya. Ya, cium tangan. Iya, paham. Satu, dua, tiga, insya. Ya, selanjutnya kami persilakan. Mas Sofik, saya serahkan pernikahan ini, tolong dijaga ya. Karena ketika sudah berani mencantumkan status nikah, mengurusi apapun sekarang harus ada fotokopi pernikahan. Kalau suatu saat akan diberikan amanah, diberikan amanah oleh Allah memiliki anak, mengurusi akte kelahiran anak, kalau tidak ada fotokopi pernikahan, catatan sipil tidak akan. Nanti suatu saat kalau diberikan rezeki untuk berangkat ibadah haji, kalau sudah statusnya nikah harus ada fotokopi buku nikah. Kalau dijaga ya, selamat ya.
Mbak Khairisan, Mbak Khairisan, silakan dibuka halaman depan. Coba kita lihat apa benar pertanyaannya atau pertanyaan masih bisa Para wartawan dari media cetak dan elektronik tak bisa mengabadikan presidential program. Nisa dan Nisa dan Safi boleh senyum untuk tampilan gambar yang bagus. Okay, everybody cheese, good. Baik, kami cukupkan 7 papers kali ini dan kami lanjutkan untuk sungkeman kepada Bapak Ibu. Kepada Bapak Ibu dari kedua pengantin, kami bisa lihat untuk standby di depan. Tidak bisa mengikuti sampai akhir. Hadirin yang berbahagia, saat ini kita akan menyaksikan sungkeman Safin dan Nisa kepada ayah ketika dia mengandung, melahirkan, membesarkan putra dan putrinya. Hanya minta sedikit air mata doa agar perjalanan mereka menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Kami persilakan kepada Safi dan juga Nisa untuk memulai dari kedua orang tua Nisa dalam bidang. Ayah, hari ini aku meminta kepada Nurita doa restu agar kami bisa menjadi suami yang bertanggung jawab, menjadi imam yang baik, dan membawa keluarga ini menjadikan keluarga sakinah mawaddah warahmah. Ibu, terima kasih atas air matamu, pengorbananmu yang telah membesarkanku, memberikan aku cinta sepenuh pengorbanan dengan setulus hatimu. Ibu, ada banyak dosa dan kesalahan yang aku lakukan, hanya doamu yang menjadikan aku kekuatan agar aku mampu. Ibu, ridhoilah perjalanan kami dengan sedikit air mata cintamu agar kami bisa menjadi keluarga yang berbahagia atas izin dan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di pagi yang indah ini, dalam doa belayan Tuhan kepada Allah, aku kumohon padamu Rabbi untuk senantiasa menjaga ayah dan ibuku atas jasa dan pengorbanan yang telah diberikan kepadaku. Doanya adalah kekuatan yang akan menjadikan aku sebagai hamba yang untuk selalu taat kepada Engkau dan kepada Nabi. Hadirin yang berbahagia, sesaat lagi kami akan mengundang Bapak Ibu untuk memberikan ucapan selamat sebagai tanda berakhirnya proses yang akan nikah yang nantinya akan dilanjutkan dengan makan siang. Silakan kami persilakan untuk berdiri kepada Bapak Ibu dan juga Isak dan Sarik untuk berada di tengah-tengah kedua orang tua. Dan kita akan menerimalahi wabarakatuh. Silakan Ibu untuk memberikan ucapan selamat kepada keluarga Bapak dan dilanjutkan untuk menikmati makan siang. Terima kasih. Terima kasih. Dari kanan boleh kasih Bapak Bapak. Ini wajah.
di ajan yang dibutuhin. Suaminya di rumah. Awas di belakang.
tadi pagi tepat jam 9 hingga jam 10 waktu Indonesia Tengah telah dilaksanakan prosesi akad nikah yang langsung dipimpin oleh Kepala KUA dari Pasar Barat. Jadi saat ini status pengantin yang kita lihat telah resmi menjadi suami istri. Sekali lagi, support terindah, kenikmatan yang paling bahagia ketika Bapak Ibu hadir di sini memberikan doa restu. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Ya ayyuhan nas taqoo rabbakum alladhi khalaqakum. Ya Tuhan pasti menciptakan sebuah kekurangan agar ia merasa membutuhkan kehadiran dan kehangatan orang lain di sekitar kita. Nobody's perfect, sebab itulah fitrah yang diberikan Allah kepada kita. Sebagai ungkapan terima kasih dan permohonan maaf, jikalau dalam acara ini terdapat sesuatu yang kurang berkenan, maka kami akan mengundang salah satu keluarga untuk memberikan sambutan keluarga mewakili keluarga yang berbahagia. Kami persilahkan kepada yang kami cintai, Bapak Muhammad Zaini SPDI, untuk naik ke atas panggung memberikan kata sambutan mewakili kedua keluarga besar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Yang terhormat keluarga besar Bapak Tejo Wardoyo dan Mas Sudarsono, yang paling termulia pada malam hari ini dan yang paling berbahagia pada malam hari ini, yaitu kedua mempelai saudara Safiq dan Khairunisa, para bapak, para ibu tamu undangan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada malam yang berbahagia ini kita masih mendapatkan anugerah dari Allah berupa kesehatan dan kesempatan sehingga pada malam hari ini kita berkenan hadir
di tempat yang mulia ini dicatat oleh Allah Tuhan Yang Maha Esa sebagai amal ibadah. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam bersama-sama kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para bapak, para ibu, saudara-saudara tamu undangan kami yang dari jauh, dari Jawa, dan tak bukan mengharapkan dan memohon keikhlasan lain dan batin untuk memberikan doa restu kepada putra putri kami. Warahmah, amin ya rabbal alamin. Kemudian tak lupa pula ribuan terima kasih kepada seluruh pihak, saudara-saudara kami, teman-teman kami, para panitia yang telah bekerja keras mulai dari kemarin sampai malam ini, bahkan sampai selesai acara nanti. Kami atas nama Sohibul Hajah, keluarga besar, perlu saya sampaikan bahwa pelaksanaan akad nikah putra putri kami Safiq dan Khairunisa telah dilaksanakan tadi pagi tepatnya jam 10 WITA di kediaman. Katakan betapa nikmatnya, betapa syukurnya, betapa bahagianya, bahagianya orang melaksanakan akad nikah. Para malaikat menyaksikan suatu peristiwa yang mulia di muka bumi ini. Oleh karena itu sekali lagi harapan kami, kedua orang tua, kedua keluarga besar, sekali lagi mengharapkan doa para bapak, para ibu, saudara-saudara. Mudah-mudahan putra-putri kami diberi ketabahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan di dalam rumah tangganya menjadi rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Amin ya rabbal alamin. Keluarga, apabila terjadi kekhilafan, kekurangan, kami memohon maaf. Wa'alaikum wabillahi taufiq wal hidayah wabirindo wal inayah. Wassalamualaikum. Yang kami cintai Bapak Muhammad Zaini SPDI mewakili kedua keluarga tercinta. Tak ada manusia yang terlahir sempurna. Jangan kau sesali segala yang telah terjadi. Kita pasti seakan hidup ini tak ada artinya lagi. Ya, silakan berdiri. Safiq. Ya, saya akan perkenalkan kepada semua undangan. Kita beri tepuk tangan dulu buat Safiq dan juga Nisa. Ya. Malam ini kita akan coba nyanyi bersama-sama. Sudah ada terpegangnya? Ya. Tak ada manusia yang terlahir sempurna. Jangan kau sesali segala yang telah terjadi. Ini. Ya, bersama-sama. Bersyukur apa yang ada. Ya, luar biasa. Sampai kita beri aplaus dan tepuk tangan. Hadirin yang berbahagia, saya akan perkenalkan mereka kepada Bapak Ibu semuanya agar tahu siapa Safiq, siapa Nisa. Ternyata memang sebagai suami istri yang inginnya. Inilah Safiq Dosan Pratama SE. Kalau kita perhatikan namanya Safiq Dosan, lalu apa hubungannya dengan Willy Dosan? Apa bunda? Ya, dari kemarin Bu jujur, dia nggak mau duduk di sini. Cuman saya paksa aja, agar semua segalanya menjadi indah ya. Kenapa Bu? Kemarin. Oh iya, penggemar Willy Dosa ternyata ya. Kita beri aplaus dan tepuk tangan. Ya, ini merupakan anak pertama dari dua bersaudara. Saya jadi heran nih Bu, ini ketik salah atau tidak? Makanan favorit bakso.
warna favorit putih, hobi sama bakso. Saya juga nggak tahu makanan favorit bakso, hobi juga bakso. What are you talking about? Coba jelaskan, Sobi. Sebenarnya sih hobinya sih buat salam tulis. Kalau salam tulis, salam tulis itu di plus. Jauh banget. Baik, kalau kita melihat si Nisa, inilah Fairun Nisa AFD. Ini merupakan anak pertama dari 3 bersaudara. Makanan favorit adalah semuanya yang mantap. Warna hijau sejati, hobinya adalah kuliner. Baik, hadirin yang berbahagia, this is the love story of them. Ini adalah kisah cinta mereka yang mungkin akan menjadi sejarah perjalanan hidup mereka dalam rangka indahnya kehidupan ini. Pengakuan jujur kepada Allah. Kita berdua saling mengenal sejak kecil. Dan pada saat timbul rasa saling suka, yang bisa dibilang cinta monyet. Diawali dengan surat-suratan, tukar-menukar biodata, hadiah. Tapi itu hanya berjalan sesaat. Ya biasalah, yang namanya juga anak kecil. Singkat cerita, 6 tahun kemudian kita dipertemukan lagi. Saat Nisa masih duduk di bangku SMA kelas 3 dan Safiq baru masuk kuliah semester 2. Awalnya Safiq secara tiba-tiba telepon Nisa dan ngajakin jalan. Kalau saya nanya sama Safiq, Nisa, siapa yang nembak duluan nih? Safiq atau Nisa? Ya saya. Nisa gak langsung terima ya? Gak langsung terima ya? Gimana? Iya, sama itu lah. Oke Nisa. Coba lihat sisi Safiq. Si apa yang paling istimewa dari dirinya? Secara physically lah. Kalau dari wajahnya? Cenutama luar biasa. Hadirin yang berbahagia, 7 Mei 2005. Dan Nisa langsung menjawab kisah cinta itu. Dan inilah malam terindah dalam rangkaian the wedding reception. Kita beri aplaus dan tepuk tangan untuk keduanya. Kita doakan semoga Nisa dan Safiq menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Amin. Oke, Safiq, ada pesan-pesan terakhir yang ingin diberikan kepada undangan sebab doa mereka adalah sesuatu yang terdahsyat malam ini. Silakan. Sebelumnya, terima kasih banyak para hadirin yang hadir sini bisa hadir di antara kami berdua. Kami minta doa itu agar kami menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Terima kasih. Sebab kekuatan terdahsyat dalam hidup ini hanyalah di tangan Allah. Bacaan doa yang insya Allah akan disampaikan yang kami cintai, Bapak Ustaz Haji Nur Zainuddin. Kami persilahkan. Warahmatullahi wabarakatuh. Para hadirin undangan berbahagia, mari kita mohon pada Allah SWT atau Yang Maha Kuasa, semoga kedua belah mempelai yang sangat berbahagia ini Allah Subhanahu wa taala senantiasa menganugerah kenikmatan, rahmat, hidayah dan taufiknya. Nanti dianugerahi putra atau putri, anak yang soleh, yang solehah, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, berbakti kepada kedua orang tuanya, berguna pada nusa dan bangsanya. Amin. Juga kita mengharapkan supaya kedua orang tua yeah.
Inilah malam terindah yang kami rasakan sekeluarga. Saya Riza Mulia, selaku MC dan presenter. Namun sebelumnya kami akan mengundang Bapak. Thank you.
Padamu Dewiku, dengarkanlah kesungguhan ini. Aku ingin mempersuntingmu untuk yang pertama
dan terakhir. Jangan kau tolak dan buatku hancur. Ku tak akan mengulang untuk meminta. Satu keyakinan hatiku ini, akulah yang terbaik untukmu. Dengarkanlah wanita impianku, malam ini akan ku sampaikan janji suci satu untuk selamanya. Dengarkanlah kesungguhan ini, aku ingin mempersuntingmu untuk yang pertama dan terakhir. Jangan kau tolak dan buatku hancur. Ku tak akan mengulang untuk meminta. Satu keyakinan hatiku ini, akulah yang terbaik untukmu. Dan buatku hancur. Ku tak akan mengulang untuk meminta. Satu keyakinan hatiku ini, akulah yang terbaik untukmu. Jangan kau tolak dan buatku hancur. Ku tak akan mengulang untuk meminta. Satu keyakinan hatiku ini, akulah yang terbaik untukmu.